Namanya Kama. Sosok yang menaungi hatiku sekian lama. Ia muncul lagi dengan sejuta rahasia dan kenangan lama. Nyatanya, aku masih merindu. Berharap besar pada cintaku. Meski kenyataannya abu-abu, aku tetap menginginkanmu. Di batas keraguanku, dia datang. Zayan, si bodoh yang selalu mengekor kemanapun aku pergi. Jika awalnya enggan, sekarang justru nyaman. Ia mengubah ritme hidupku, membuatku candu untuk bertemu, dan mengajariku cara melupakan. Lantas, siapa?